Pemirsa, sebuah minibus syarat penumpang tertimpa pohon tumbang di situ Bondo, Jawa Timur, Jumat malam. Akibatnya 4 penumpang tewas, sementara 5 orang lainnya mengalami luka berat. Video amatir ini merekam proses evakuasi korban yang terjepit di dalam minibus yang ringsek. Sebuah minibus ini ringsek akibat tertimpa pohon tumbang di situ Bondo, Jawa Timur, Jumat malam. Besarnya pohon asam yang tumbang membuat warga kesulitan untuk mengevakuasi para korban. Kejadian bermula saat minibus yang mengangkut 9 penumpang warga Bondowoso yang hendak pulang dari salah satu pondok pesantren di situ Bondo, tiba-tiba langsung ditimpa pohon asam berdiameter sekitar 3 meter. Di jalur pantura situ Bondo Banyuwangi, tepatnya di desa Curahkala, Kecamatan Jangkar, situ Bondo. Mengetahui kejadian tersebut, warga langsung berupaya menyelamatkan para korban dengan alat seadanya. Akibat insiden tersebut, 4 orang penumpang tewas di lokasi kejadian dan 5 orang lainnya mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan intensif. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AHI News, melaporkan.